Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di apartemen Kalibata City Jakarta bersama Louis Ayu di sana. Baik, Louis, bagaimana jalannya rekonstruksi yang dilakukan di apartemen Kalibata City Jakarta? Juga pemirsa, dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini baru saja adegan rekonstruksi ke-19 dilakukan oleh pihak penyidik dan tersangka, yaitu Aulia mengambil jus dan minuman keras di unit apartemen milik Kelvin yang akan diberikan untuk suaminya Edi dan juga anak tirinya Dana. Adegan tersebut merupakan adegan ke-19. Diketahui pemirsa bahwa apartemen di kawasan Kalibata, tepatnya di Tower Mawar ini, di lantai 20 merupakan lokasi tempat tinggal anak kandung Aulia Kesuma. Dan saat ini suasana di lobi Tower Mawar, tersangka dan penyidik keluar untuk selanjutnya melakukan setelah mengambil jus dan minuman keras yang akan menuju ke kawasan Lebak Bulus rumahnya. Sebelumnya, pemirsa, sebelum masuk dari masuk ke area kamar bilik Kevin di kawasan Kalibata ini, Aulia Kesuma sempat melakukan transaksi dengan eksekutor di parkiran dekat Tower Mawar. Silakan diambil gambar, cuman kasih. Ia semula mengambil uang 5 juta yang akan yang diberikan kepada tersangka A. Selanjutnya pemirsa dapat Anda lihat di layar kaca saat ini melakukan Ibu ambil jus sama minuman keras. Ibu ke mobil, terus di sini Ibu jemput. Terlihat pemirsa, penyidik dengan tersangka sedang berkoordinasi. Dari keterangan tersangka Aulia Kesuma mengatakan bahwa saat ini di lobi ia menjemput mengambil mobil untuk menuju ke rumahnya di kawasan Lebak Bulus. Di dalam mobil tersebut nantinya terdapat tersangka atau eksekutor dengan membawa jus yang telah dicampurkan obat tidur. Di sini nanti diambil adegan sekali ya, Bu ya. Ini Lebak Bulus. Tersangka Aulia Kesuma dari awal melakukan adegan rekonstruksi, ia sangat kooperatif menjelaskan perannya yang dilakukan sama seperti dari awal yang ia lakukan pada rencananya untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya. Tolong ya, biar mobil di sini kita kasih mobil. Tolong rekan-rekan wartawan. Saat ini masih menunggu mobil yang akan dibawa ke lobi untuk persiapan atau untuk melakukan adegan persiapan menuju ke rumah Adi di kawasan Lebak Bulus. Saya ini dari sini geser ke sini. Geser. Tolong. Ya pemirsa, mau dimasukin ke sini. Sedikit. Rekan-rekan geser naik ke atas. Cobalah. Mobil masuk. Geser lagi ke sana. Memang di sini terpantau banyak warga juga, tak cuma rekan-rekan media saja yang mengambil gambar. Masyarakat di apartemen Kalibata ini yang penasaran ingin melihat jalannya rekonstruksi, sehingga kami sedikit kesulitan untuk mengambil gambar. Uang tapi nggak dikasih.